Okey, nak bagi lagi cantik Datuk Bandar Alustar. Datuk Mat Noh Ahmad ada mencadangkan agar pemaju perumahan tanam pokok tekomar di kawasan projek Hartanah Baru. Menurutnya, bagi memastikan arahan itu dipatuhi, pihaknya akan memasukkan program penanaman pokok tekoma sebagai syarat bagi kelulusan landskap taman perumahan yang baru. Apabila kita nak meluluskan plan landskap, di taman-taman kita ada satu plan, ada plan landskap, taman-taman baru. Kita akan kenakan syarat kepada pemaju itu untuk menanam pokok tekoma di taman-taman yang baru. Jadi mungkin dalam masa 5 tahun, di masa 10 tahun lagi, bilangan pokok tekoma ini di bandaraya akan bertambah. Jelasnya, bagi memastikan setiap musim bunga tekoma sebagai daya tarikan pelancong, pihaknya akan meminta agensi-agensi pelancongan untuk mempromosikan musim bunga tekoma dan menjadikannya sebagai satu daripada itinerary lawatan. Di samping itu, katanya MBS juga akan bekerjasama dengan Tourism Malaysia untuk menganjurkan pertandingan selfie bersama bunga tekoma. Pertandingan itu katanya terbuka kepada orang ramai termasuk pelancong dan satu panel khas akan dilantik sebagai juri bagi menentukan pemenang pertandingan itu.